Konflik Omar Dhani dan Soeharto yang membuatnya meringkuk di tahanan. Perintah harian Menpangau tanggal 1 Oktober ditulis dengan spontan oleh Omar Dhani setelah mendengar siaran berita RRI pukul 7 pagi tentang gerakan tanggal 30 September. Ia langsung meminta kertas dan pulpen untuk menyusun konsep. Setelah dikoordinasikan dengan Panglima Koops Komodor Udara Leo Watimena, pernyataan itu langsung dikirim ke Departemen Angkatan Udara untuk dikonsultasikan kepada DMPO Komodor Udara 1 Dewanto. Sekitar pukul 8.15 pagi, Omar Dhani mendapat telepon dari Letkol Soeparto bahwa Presiden Soekarno dalam perjalanan ke Pangkalan Angkatan Udara Halim. Kembali Omar Dhani teringat konsep yang baru dibuatnya. Ia berusaha menarik kembali konsep surat itu supaya bisa disesuaikan dengan pendapat Bung Karno mengenai gerakan tanggal 30 September. Namun ternyata surat itu telah terlanjur dikirim ke Departemen Angkatan Udara. Perintah harian itu kemudian menjadi persoalan besar di mata kelompok Soeharto. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Soeharto menyampaikan pidato radio, pengumuman nomor 022 Pengpus 1965 yang memojokkan Auri. Antara Ade, Alri dan Akri telah terdapat saling pengertian, bekerja sama dan kebulatan tekad penuh untuk menumpas perbuatan kontrarevolusioner yang dilakukan oleh apa yang menamakan dirinya gerakan tanggal 30 September. Tanggal 4 Oktober tahun 1965, di Istana Bogor diadakan briefing oleh Presiden Soekarno kepada semua komandan kompi ke atas dari wilayah Jakarta. Selain Panglima Angkatan Udara, Laut dan Kepolisian, juga hadir Panglima Kodam Siliwangi, Maijen Ibrahim Aji. Ibrahim Aji sempat mengusulkan kepada Omar Dhani agar membuat pernyataan bersama antara Angkatan Darat dengan Angkatan Udara. Kemudian disusunlah konsep bersama, yang dijanjikan Aji akan diserahkan kepada Caretaker Menpangat Maijen Pranoto Reksosamudro. Tanggal 6 Oktober tahun 1965, Presiden mengadakan sidang paripurna kabinet di Istana Bogor. Ketika itu Omar Dhani merasa bahwa ia dijauhi oleh beberapa rekannya sesama menteri. Maijen Pranoto Reksosamudro yang hadir sebagai Caretaker Menpangat mengatakan bahwa Jenderal Soeharto tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Saat itu Omar Dhani merasa yakin bahwa konflik antara mereka memang sudah frontal. Tidak lama kemudian, Auri menjadi bulan-bulanan. Mobil Laksda Abu Rahmat, mobil Letnan Udara 1 Wara Husnul Khotimah dan lain-lain ditabrak oleh jeep-jeep RPKAD. Ibu-ibu istri anggota Auri yang berbelanja di pasar di luar Halim diejek. Juga pasukan Karbol yang berdiri di pinggir jalan dalam sikap sempurna dan memberi hormat pada iring-iringan jenazah para jenderal korban gerakan tanggal 30 September, diludahi mukanya oleh pasukan Angkatan Darat yang berada di atas panser. Tanggal 8 Oktober tahun 1965, Soeharto ke Istana Bogor. Soekarno tampaknya enggan berbicara dengan Soeharto. Ia hanya diterima oleh Subandrio. Seakan-akan ada deal antara Subandrio dengan Soeharto. Bung Karno diperbolehkan pulang ke Istana Merdeka, Jakarta. Sedangkan Soeharto akan dikukuhkan menjadi Menpangat dengan pangkat Letnan Jenderal. Keesokan harinya, Presiden Soekarno berangkat ke Jakarta dan Omar Dhani pindah ke Pangkalan Angkatan Udara Atang Senjaya Semplak. Di sini Omar Dhani mengadakan pertemuan dengan para stafnya. Dipertimbangkan bahwa posisi Omar Dhani sebagai Menpangau dapat menyulitkan Presiden Soekarno dalam mengambil keputusan. Perintah harian yang pernah dikeluarkan Omar Dhani tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu dinilai oleh Soekarno sendiri tifor barik atau terlalu tergesa-gesa. Namun perintah itu dianggap oleh kelompok Soeharto sebagai bukti keterlibatan Omar Dhani dalam mendukung gerakan tanggal 30 September. Bila Presiden Soekarno tidak bertindak tegas terhadap Menpangau, mungkin beliau sendiri akan terganjal kedudukannya. Omar Dhani mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Soekarno, namun ditolak. Sebagai jalan keluarnya, tanggal 14 Oktober tahun 1965 Bung Karno menugaskan Menpangau melakukan perlawatan ke negara-negara Eropa dan Asia dalam rangka menjajaki kerjasama luar negeri dengan Auri. Semula direncanakan berangkat tanggal 19 Oktober tahun 1965, namun Soeharto meminta ditunda satu hari karena ia akan ikut melepas keberangkatan tersebut.
Namun ternyata penundaan itu sebetulnya tidak perlu. Esok harinya Soeharto ternyata juga tidak datang. Omar Dhani berangkat dengan anak-anak dan istrinya yang sedang hamil 7,5 bulan, mengandung putra kelima, menuju Phnom Penh. Selama 6 bulan kurang 3 hari, Omar Dhani di luar negeri. Lah sebetulnya dapat saja terus berada di mancanegara dengan memanfaatkan keahlian sebagai pilot misalnya. Namun dari Phnom Penh ia rela pulang ke Jakarta, demi memenuhi tanggung jawab, demikian pengakuannya. Dengan pesawat Hercules C-130 milik Auri, tanggal 20 April tahun 1966 Omar Dhani sekeluarga kembali ke Indonesia, mendarat di Semplak, Bogor, dan langsung ditempatkan di Bungalow Auri di Cibogo, dengan status tidak boleh keluar dari sana. Dalam situasi seperti itu, bila malam tiba, Omar Dhani berbincang-bincang dengan ayahnya yang sebelumnya sudah dikonsinyir di sana, tentang hidup, kematian, tentang manusia, tentang Tuhan, dan alam semesta. Suasana sekitar yang sejuk dan senyap itu, membawa mereka larut berdiskusi kadang-kadang sampai dini hari. Tanggal 23 Oktober tahun 1966, Omar Dhani dipindahkan ke rumah tahanan Nirbaya, yang letaknya sekitar 800 meter di sebelah selatan asrama Haji Pondok Gede. Dalam perjalanan, Omar Dhani bertanya kepada Letkol CPM Nick Leni yang menjemputnya. "Nick, nanti kira-kira vonis apa ya?" Jawab Nick Leni, "Verwah marhet ergste. Harapkanlah yang terburuk." Omar Dhani menukas, "Hukuman mati ya?" Nick Leni menjawab, "Ya." Omar Dhani tidak terlalu kaget mendengar hal itu. Lah menyadari bahwa semuanya itu bukanlah persoalan hukum, tetapi persoalan politik semata. Omar Dhani hanya bisa berserah diri kepada Allah yang Maha Adil. Bertepatan dengan hari Natal tanggal 25 Desember tahun 1966, yang juga jatuh pada bulan suci Ramadan, Omar Dhani dijatuhi hukuman mati. Maka dimulailah kehidupan di penjara yang teramat panjang. Tahun 1980, hukumannya diubah menjadi seumur hidup. Akhirnya tanggal 16 Agustus tahun 1995, ia dibebaskan bersama-sama dengan Dr. Subandrio dan mantan Kepala Badan Pusat Intelijen Sugeng Sutarto. Selama 29 tahun ia meringkuk di penjara. Angka 38 itu ternyata punya arti khusus bagi Omar Dhani. Ia dilantik sebagai Menpangau pada usia 38 tahun. Selanjutnya, bila dihitung sampai sekarang ini, 38% dari hidupnya dilewati di balik terali besi.